membangun sebuah gagasan bersama, gagasan strategik bersama terhadap masa depan itu. Apa yang mesti dilakukan bersama untuk menguatkan masyarakat di akar rumput, sehingga permasalahan-permasalahan seperti lapangan kerja, kemudian kesejahteraan pendidikan dan sebagainya itu bisa terjawab. Karena memang tidak mungkin dalam 10 tahun kita bisa mencapai semuanya. Tapi andai kata kita mampu, misalnya kelompok masyarakat sipil, universitas, perguruan tinggi, kemudian kita mampu menjalin kerjasama dengan pemerintah sekalipun misalnya, saya dan itu dilakukan secara manajemen, secara institut terlembagakan, saya yakin ini akan menjadi kekuatan untuk ke depan.